makan tu. Aku sebenarnya video ni tak nak buat lagi sebab hari ni stok sampai, so letih. Tapi aku fikir-fikir, mood ni kejap datang, kejap tak datang kan. Nanti kalau tiba-tiba tak ada mood, tak jadi pula nak buat. So mood tengah hari ni aku buat ni. Assalamualaikum, selamat pagi bagi yang menonton pagi, dan selamat petang bagi yang menonton petang, selamat malam bagi yang menonton malam. Okay, hari tu aku cerita pasal kelebihan Nazar Blade. So sekarang ni aku nak cerita pasal kekurangan Nazar Blade. Okay, Nazar Blade yang first kali yang aku selalu dengar ada orang cakap adalah berat. Dia memang betul dia berat sebab bagi aku dia punya tank pun besi, dia punya sweet arm pun berat, dia punya rim pun berat, enjin dia pun semua memang berat. Tapi berat ni pun ada juga keistimewaan dia, sebab bila kau lalu belakang lori ke, kau tengah speeding ke, dia steady, tak ada goyang-goyang. Kau lalu tepi lori ke, berangin ke, tak ada. Yang tu best, yang tu aku suka. Walaupun dia berat aku suka, cuma bila kita nak mundur je lah masalah kan. Bila kau dah jalan memang best, memang highly recommend. Yang nombor 2 aku bercakap pasal panas, sebab panas gila bilik ni, memang panas. Aku kata panas kat rangkang kau, kalau kata lelaki cakap bawa masak telur aku. Dia panas sebab dia V-twin. So satu piston kat depan dan satu piston kat belakang. Piston yang belakang tu betul-betul tak kau punya kangkang. Macam mana tak panas? Memang panas lah cerita dia kan. Tapi benda tu sekejap, biar lama-lama kau akan selesa. Dan sebab tu juga banyak bladders-bladders yang bawa laju, sebab dia orang nak sejuk rangkang dia lah. Okay, alasan eh. Dia tak nak kena jump. Lepas tu aku nak bercakap pasal plug cap. Kadang selalu crack sebab terlalu panas. So bila dia crack, dia akan semput. So kau just tukar je plug cap tu dengan yang lain, and okay. Ada orang kacuk plug cap hancur. Tapi bagi aku sekarang dah tak perlu kacuk kot, sebab sekarang aku tengok dah ada orang buat plug cap baru untuk Yansun. Dia punya ketal lagi panjang, so dia lagi tahan lah. Rectifier, okay, motor ni brand pada Korea. Dekat Korea dia sejuk cuaca dia. So rectifier ni panas, so cuaca sejuk dengan panas tu dia balance. So dia tak macam dekat Malaysia. Malaysia rectifier dah lah panas, cuaca Malaysia lagi panas. Sebab tu kadang-kadang dia overload, terbakar, meletup kan. Rectifier, dia akan makan bateri kau and dia akan tangkap kau punya coil magnet. So 3 serangkai memang kena sekali. Sebab tu kau perlukan voltmeter untuk mengelakkan semua benda ni. Itu cerita dia. Blade belakang, boleh pakai yang ni aku memang aku mengalami. Memang blade belakang dia tak makan sangat bro. Kita orang dah bleeding lah, dah servis, dah bleeding pump, dah tukar position sikit semua, memang tak makan bro. Tapi kau orang boleh guna aftermarket lah. Kau orang ada bajet lebih, boleh pakai Brembo ke, Nissin ke eh. InsyaAllah benda tu boleh diubah. Tak pasal sweet arm dia, sweet arm dia tu nampak macam sweet arm 125 bro. Cuma dia besi kecil sikit, memang sebiji lah. Sebab tu banyak juga dia orang convert pada RSP 4 Factory, R1 punya sweet arm. So nampak lagi nice and nampak dia ada hunger. Sebab punya sweet arm yang ada ni pun tak ada hunger. And last kali aku nak cakap pasal sport ring. Kita punya sport ring ni memang berat and tak berapa lebar. Kalau aku masuk belakang 180 pun dia akan nampak macam donuts. Sebab tu banyak orang convert atau tukar kepada CB4 dan R1. Lalang ditukar sweet arm, ditukar sekali dengan ring. Akan lagi light daripada rim Nazar Blade ni. So kau boleh reduce dia punya weight. Oh, lean lagi nice sebab lagi lebar. Kadang-kadang kau nampak nice, lagi sexy, lagi kabai. Itulah cerita dia yang dapat aku cerita dengan korang pada video next. Sebab masa tak ada sangat, sebab ni aku nak break, makan dulu. Stock banyak gila sampai. Thank you guys pada yang selalu support. Semoga korang semua murah rezeki dan dijauhi daripada penyakit virus. Ambil langkah jaga-jaga sebab benda ni semakin merisaukan guys. Ya, assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah.